Saya ketika itu yang berada di dalam bilik sebelum terdengar bunyi seperti meletup dan pada mulanya menyangka anak sedang memasak kerana ketika itu dia berada di dapur. Saya terkejut apabila dia berlari ketakutan memberitahu ada pokok jatuh di belakang rumah. Itu kata mangsa tanah runtuh Suhaimi Sulaiman, 61 tahun yang menceritakan detik cemas kejadian di Kemensah Heights di Ampang. Menurutnya ada hujan di kawasan itu tetapi ia sudah lama reda sebelum kejadian tanah runtuh itu berlaku. Katanya kejadian berlaku sekitar 9.15 malam dan runtuhan itu menyebabkan laluan sungai di belakang kediaman disewanya itu sejak 2011 terhalang. Seorang lagi penduduk Zul Hafiz Suhaimi, 27 tahun berkata dia ketika itu terdengar seperti orang menarik meja dan disusuli dentuman kuat seperti guruh di belakang rumah. Menurutnya dia tinggal di rumah itu bersama ibu bapa dan adiknya, kini terpaksa menumpang sementara di rumah saudara lain.